Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dermawan. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, para pengurus Yayasan Baitul Yatama Fadlan berangkat ke Desa Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan berangkatnya kami ke sana untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial dan menunaikan amanah dari para donatur. Kami berangkat dari Depok pada jam 19.30 malam, melewati dinginnya suhu dan gelapnya malam. Dan alhamdulillah, kami sampai di Sukabumi pada jam 00.17 tengah malam waktu Indonesia Barat. Kemudian kami langsung bergegas istirahat untuk menyiapkan kegiatan esok hari. Sahabat dermawan, alhamdulillah kami telah sampai di lokasi kegiatan bakti sosial di Desa Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat. Yayasan Baitul Yatama Fadlan, kita bisa. Adapun yang disalurkan untuk adik-adik yatim yaitu paket sembako berupa beras 5 kg, minyak, mie instan, gula, susu, sarden, snack, dan uang santunan sebesar Rp100.000 per anak. Susunan acara pada hari ini terdiri dari sambutan-sambutan, games, doa penutup, foto bersama, dan diakhiri dengan acara inti yaitu santunan. Kunjungan kerja dari Yayasan Baitul Yatama Fadlan Bakti Sosial Peduli Yatim Pelosok mencukup berkah yatim di masa pandemi. Kami menyatakan syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak
atas pengorbanan para donatur semua, menjadi berkah anak dan anak yatim piatu, semoga menjadi semangat di dalam kehidupan masa depan. Kami doakan para donatur semoga dimudahkan di dalam rezekinya, dan mudah-mudahan Allah menggantinya dengan berlipat ganda. Semoga kita semua tetap semangat di dalam menjalankan bakti sosial ini demi kemakmuran, keberkahan para anak yatim piatu khususnya, dan umumnya kita sekalian. Semoga program ini terus berlanjut dan tetap semangat kepada para tim Baitul Yatama Fadlan, dan kepada para tim semoga diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan terus semangat. Semoga kita selamat di dunia wal akhirah di dalam menepati program yang dilaksanakan oleh Yayasan Baitul Yatama Fadlan. Tetap semangat, kita pasti bisa. Amin. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh pengurus Yayasan Baitul Yatama Fadlan dan adik yatim mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk mensejahterakan adik-adik yatim yang berada di pelosok daerah. Mudah-mudahan harta yang dikeluarkan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dilancarkan segala urusannya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin.